Apakah kamu tidak memperhatikan? Tidak melihat artinya tidak memperhatikan. Ilalladzina yusakkuna anfusahum, terhadap orang-orang yang menyucikan diri mereka. Maknanya menganggap diri mereka suci. Balillahu yuzakki man yasha. Tetapi Allah lah yang melakukan tazkiyah, menyatakan baik. Yuzakki, menyatakan baik. Man yasha, siapa saja yang dia kehendaki. Wala yuzlamuna fatila, dan mereka tidak dizalimi sedikit pun. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati, rahimakumullah. Pada ayat 49 hingga nanti ayat yang ke-52, kembali Allah Subhanahu wa taala mengajak kita, menyeru kita, mendorong kita untuk merasa takjub, merasa heran. Heran terhadap siapa? Terhadap orang-orang Yahudi. Di mana orang-orang Yahudi itu menganggap bahwa mereka adalah orang-orang yang suci. Menganggap diri mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan, nahnu abna'ullahi wa ahibba'u. Yahudi mengatakan, kami ini adalah putra-putra Allah. Wa ahibba'uhu, dan kekasih-kekasih Allah. Mereka menganggap bahwa diri mereka adalah anak-anak emas Allah Subhanahu wa taala. Mereka menganggap diri mereka orang-orang yang dicintai oleh Allah. Karena mereka menganggap bahwa mereka adalah anak emas Allah, orang-orang yang dicintai oleh Allah. Artinya mereka tidak kami tidak akan masuk neraka. Kalau toh kami masuk neraka, kami cuma masuk neraka sebentar saja. Itu katanya orang-orang Yahudi. Jadi mereka menganggap bahwa diri mereka itu suci. Bahkan mereka mengatakan tidak ada yang bisa masuk surga kecuali Yahudi. Mereka mengatakan waqalu la yadkhulu al-jannata illa man kana yahudan aw nasara. Orang-orang Yahudi mengatakan la yadkhulu al-jannata illa man kana yahudan. Tidak akan masuk surga kecuali orang-orang Yahudi saja. Jadi ucapan-ucapan mereka, perkataan-perkataan mereka, dan sikap-sikap mereka menunjukkan bahwa mereka itu melakukan tazkiyatun nafsi, artinya mereka menganggap, merasa bahwa diri mereka adalah orang-orang yang suci, orang-orang yang baik. Kaum muslimin jemaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Nah, keadaan semacam ini, oleh Allah kita merasa heran, kok ada orang model seperti ini. Alam tara ilal ladina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki man yasha. Allah Subhanahu wa taala menegaskan siapa orang yang dinyatakan baik
dinyatakan suci oleh Allah Subhanahu wa taala, dikatakan sebagai kekasih-kekasih Allah? Jawabannya, barillahu yuzakki may yasha. Ya terserah Allah siapa yang dinyatakan baik oleh Allah. Dan mereka, orang-orang Yahudi, tidak termasuk yang dinyatakan oleh Allah sebagai orang-orang yang baik, orang-orang yang bersih, orang-orang yang suci. Balillahu yuzakki may yasha. Kaum muslimin jamaah, bapak ibu yang saya hormati rahimakumullah. Artinya, orang-orang yang menyatakan bahwa diri mereka itu suci, diri mereka itu orang-orang yang baik, yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya mereka tidak memiliki kedudukan apapun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka bukanlah orang-orang yang bersih, bukanlah orang-orang yang suci, bukan orang-orang yang mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wala yudlamuna fatila. Dan mereka tidak dizalimi sedikit pun. Fatil, fatil itu asal maknanya adalah serabut, ya, serabut yang ada di dalam biji kurma. Kalau panjenengan itu makan kurma, kemudian ada bijinya, maka di bijinya itu ada serabut-serabutnya, kayak benang kecil. Nah, itu maknanya dalam bahasa Arab fatil, fatil. Maknanya wala yudlamuna fatila, mereka tidak dizalimi seukuran serabut biji kurma sekalipun. Bapak ibu yang saya hormati, rahimakumullah. Jadi maksud dari ayat wala yudlamuna fatila, orang-orang Yahudi ini tidak mendapatkan tazkiyah. Tidak mendapatkan tazkiyah dari Allah Subhanahu wa taala. Maknanya orang-orang Yahudi itu tidak mendapatkan anugerah dari Allah berupa tazkiyah, pernyataan dari Allah bahwa mereka itu orang-orang yang baik, bahwa mereka itu orang-orang yang suci, orang-orang yang mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Mereka tidak mendapatkan itu semuanya. Tapi bukan karena Allah itu zalim, bukan. Maknanya Allah memilih siapa yang dipilih, Allah menyucikan siapa yang disucikan, Allah mendekatkan siapa yang dikehendaki, semuanya. Allah Ta'ala, siapa yang berhak, siapa yang paling layak untuk mendapatkan derajat di sisi Allah, ini Allah yang lebih tahu, Allah yang memilih sesuai dengan kehendak Allah dan sesuai dengan kelayakan masing-masing manusia. Nah, orang Yahudi tidak layak mendapatkan posisi yang tinggi di sisi Allah. Tidak layak mendapatkan tingkatan atau derajat di sisi Allah karena mereka tidak memiliki syarat-syaratnya. Nah, kenapa? Karena mereka hatinya busuk, hatinya penuh dengan kebencian kepada Rasulullah, hatinya penuh dengan kedengkian kepada umat Islam, hatinya penuh dengan permusuhan kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan mereka banyak melakukan kejahatan-kejahatan. Maka mereka tidak mendapatkan tazkiyah, tidak mendapatkan kedudukan yang tinggi, yang bersih, yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terus siapa yang mendapatkannya? Siapa saja yang dikehendaki oleh Allah, tentunya termasuk adalah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat-sahabat
beliau. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati, rahimakumullah. Dari ayat 49 ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa diri kita ini tidak boleh merasa bahwa diri kita ini orang yang baik, orang yang paling bagus, orang yang paling bertakwa, orang yang paling, pokoknya paling. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan fala tuzakku anfusakum wa a'lamu biman ittaqa. Jangan kalian membersihkan diri kalian sendiri. Mana yang menganggap merasa bahwa diri kalian itu bersih dari dosa, wis wapi bahasa Jawanya, wis suci, wis pondang dhewe, salate wis paling apik, ibadahnya sudah paling bagus, amal-amalnya sudah paling banyak. Merasa seperti itu. Quran melarang wala tusabbu anfusakum. Kalian jangan sok suci, maknanya menyucikan diri sendiri, merasa diri kalian itu suci. Huwa a'lamu biman ittaqa. Allah lebih tahu siapa sebenarnya yang paling bertakwa kepada Allah. Jadi kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Ketika Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang Yahudi yang mana mereka banyak dosanya, banyak penyimpangannya, memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam, memusuhi umat Islam, tapi di saat yang sama mereka masih merasa bahwa diri mereka itu adalah orang-orang yang suci, orang-orang pilihan Allah. Ketika Allah mencela orang Yahudi yang punya sikap seperti ini maknanya kita juga mengambil pelajaran, meskipun kita ini punya amal soleh, meskipun kita ibadah, meskipun kita rajin sedekah, meskipun kita begini dan begitu, sikap yang disebut dengan tazkiyatun nafsi, merasa suci, merasa bahwa diri kita ini sudah baik, yang disebut dengan sikap ujub, ya bangga kepada diri sendiri, itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jemaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Jadi manusia itu kadang-kadang ketika sudah melakukan kebaikan, melakukan ketaatan-ketaatan, salatnya sudah rajin, ibadahnya sudah rajin, sedekahnya sudah, pokoknya sudah. Apakah manusia itu lantas aman? Lantas manusia itu sudah pasti berhasil? Oh tidak. Kadang-kadang di saat kita begitu rajin, kita begitu ya semangat di dalam ibadah, begitu banyak amal-amal yang kita lakukan, itu bisa tiba-tiba hangus semuanya amal-amal kita gara-gara kita ujub. Gara-gara kita merasa bahwa diri kita ini wis, bahasa Jawa wis paling pokoknya wis paling ahli ibadah, paling soleh, paling berilmu, paling rajin ke masjid, paling rajin seterusnya. Jadi sikap-sikap seperti ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati, rahimahumullah. Nah, lalu bagaimana kalau orang itu dosanya banyak, maksiatnya banyak, kejahatan-kejahatannya banyak, tapi kok merasa bahwa dirinya itu suci, merasa dirinya itu baik? Ini berarti sangat aneh sekali. Makanya Allah mengatakan alam taro ilal ladina yuzakuna anfusahum balillahu yuzakki man yasha wa la yuzlamuna fatila. Andai kata ada orang yang amalnya bagus ya, tidak melakukan kemaksiatan, lalu dia
bangga bahwa dirinya sudah begini dan begitu, itu pun dilarang oleh Allah. Namanya ujub. Lalu bagaimana ada orang yang tidak punya amal, kemaksiatannya banyak, kok merasa suci? Nah, ini sesuatu yang sangat menggelikan, sesuatu yang sangat aneh, menghirankan. Dan itu terjadi pada orang-orang Yahudi. Istilah Imam Al-Ghazali, orang-orang semacam ini disebut dengan Al-Maghrur, orang-orang yang tertipu. Tertipu. Ya, karena bagaimana? Dosa banyak, amal sedikit, ngerasa sudah hebat. Itu berarti tertipu. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimah. Unzur kaifa Al-Qur'an, unzur lihatlah kaifa yaftaruna 'ala Allahi al-kadhiba, bagaimana mereka membuat-buat kedustaan atas nama Allah, yaitu mereka mengatakan bahwa kami adalah anak-anak Allah, kami adalah kekasih-kekasih Allah, kami satu-satunya yang akan masuk surga, kami tidak akan masuk neraka. Kalau toh masuk neraka, kami akan masuk neraka hanya beberapa hari saja. Itu semua kedustaan atas nama Allah. Memang mereka sudah kontrak dengan Allah, janji dengan Allah, dan Allah akan memenuhi janjinya, kan tidak ada dan tidak pernah. Maka bagaimana mereka itu membuat-buat kedustaan atas nama Allah. Wa kafa bihi ithman mubina, dan cukup sekali membuat kedustaan atas nama Allah sebagai dosa yang sangat besar, sangat nyata. Kaum muslimin jemaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimahullah. Jadi sikap Yahudi yang menganggap diri mereka suci, menganggap diri mereka anak-anak Allah, kekasih Allah, pasti masuk surga, ini dianggap sebagai kedustaan atas nama Allah. Dan itu merupakan sebuah dosa yang sangat besar. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Karena itu, kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, karena Allah telah menyatakan bahwa satu-satunya agama yang diterima oleh Allah adalah Islam, maka kita bisa mengatakan bahwa sejak diutusnya Rasulullah, satu-satunya orang yang masuk Islam, satu-satunya golongan yang masuk surga, ya hanya golongan yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, alias kaum muslimin. Itu kita tahu dan kita pastikan karena Allah telah menegaskannya. Akan tetapi, untuk orang per orang, person per person, setiap A, B, C-nya, kita tidak bisa memastikan itu ahli surga atau bukan. Jadi misalnya, ada orang meninggal dunia, lalu kemudian kita katakan, wis, iki mesti surga, iki mesti swarga, iki mesti. Seperti ini tidak boleh. Karena kita tidak pernah tahu orang ini benar-benar ahli surga atau bukan. Sebaliknya, ketika ada orang meninggal dunia, dia seorang muslim, tetapi dia mungkin punya kejahatan-kejahatan, punya dosa-dosa yang banyak, terus dia mati, lalu kita katakan, wis, mesti merokok, ini mesti merokok. Itu juga tidak dibenarkan. Dan terus bagaimana sikap yang dibenarkan ketika kita mendengar ada seorang muslim, seorang mukmin yang meninggal dunia, teman kita misalnya, saudara kita atau siapa yang kita kenal, dan orangnya baik, orangnya amalnya banyak, ya kita tetap katakan, semoga Allah terima amal-amal solehnya, semoga Allah ampuni dosa-dosanya, semoga Allah masukkan dia
ke dalam surganya. Begitu. Sedangkan kita katakan kis mesti surga, itu tidak boleh. Sebaliknya ketika ada orang yang kita kenal, dia itu nakal, dia itu jahat, tapi dia masih muslim, masih mukmin, ketika mati, kita juga tidak boleh katakan kis, silahkan ke neraka. Pasti neraka, tidak boleh. Karena Allah Maha Pengampun. Bisa jadi diampuni oleh Allah. Bisa jadi dia punya amal-amal yang kita tidak tahu yang menyebabkan dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda kalau yang mati mati dalam keadaan kafir. Begitu pula orang-orang kafir yang lain yang mati dalam keadaan kafir, kita pastikan dia masuk neraka. Bukan karena kita sombong, bukan karena kita sok tahu, tetapi karena Allah yang memberitahu. Yaitu bahwa orang yang kafir mati dalam keadaan kafir mesti masuk neraka. Sedangkan orang mukmin yang mati dalam keadaan iman pasti masuk surga. Hanya saja kita tidak tahu pasti orang mukmin tadi ketika mati ini membawa imannya atau tidak. Ini yang kita tidak tahu pasti. Makanya kita doakan semoga Allah terima amalnya, semoga Allah ampunkan dosanya. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Begitu pula ayat ini mengajarkan kepada kita, manusia itu, sesama muslim, tidak boleh merasa bahwa dirinya yang paling baik, yang paling suci. Jadi sikap-sikap seperti ini namanya sikap arogansi, sikap sombong, tidak boleh. Termasuk apa yang kadang-kadang dilakukan oleh sebagian orang yang merasa bahwa kelompoknya adalah satu-satunya kelompok yang masuk surga. Mereka mengatakan, nahnu firqatul najiyah, kami adalah kelompok yang selamat. Selain kami, finnar, masuk ke dalam neraka. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar model-model seperti ini. Memang ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan bahwa kaum muslimin akan terpecah, ya umatku kata Rasulullah, umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, begitu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kulluhum finnar. Semua golongan itu di neraka, illa wahidatan, kecuali satu. Siapa satu ini? Para sahabat bertanya, dijawab oleh Nabi, ma'ana alaihi wa ashabi. Kelompok satu yang akan masuk surga ini adalah ma'ana alaihi wa ashabi, adalah kelompok yang mengikuti apa yang aku, ya kata Rasulullah, apa yang aku di atasnya, wa ashabi, dan sahabat-sahabatku di atasnya. Maknanya yang benar-benar mengikuti Nabi dan mengikuti jejaknya para sahabat. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati Allah. Ketika menjelaskan hadis-hadis semacam atau rangkaian periwayatan tidak bisa diterima. Ada sisi-sisi kelemahan
sehingga tidak dipakai. Yang kedua, ketika mereka mengatakan bahwa benar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan umatnya akan terpecah belah menjadi sekian golongan dan yang selamat hanya satu, maknanya adalah yang selamat langsung masuk surga tanpa mencicipi neraka dulu, itu satu. Sedangkan yang lain-lain itu bukan berarti tidak masuk surga, tapi melalui proses yang namanya hisab, namanya adab terlebih dahulu, tetapi akhirnya masuk surga sepanjang tidak kafir. Kalau kafir sudah tidak termasuk lagi umat Rasul Muhammad SAW. Ini dari sisi pemaknaan. Nah, sedangkan ketika kita ambil apa adanya, seolah-olah bahwa umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini akan terpecah. Kemudian yang masuk surga itu hanya satu. Nabi mengatakan ma ana alaihi wa ashabi, yaitu orang atau golongan yang benar-benar mengikuti sunnahku dan sunnahnya para sahabat. Maka ketika Nabi mengatakan seperti ini, Nabi juga tidak sedang menunjuk kelompok tertentu. Kelompok A warnanya hijau, kelompok B warnanya kuning, kelompok C benderanya misalnya hitam, kelompok D benderanya oranye. Tidak, Nabi tidak sedang menunjuk kelompok manapun. Maka kalau ada kelompok yang dia mengatasnamakan Nabi, mereka mengatakan nahnu firqatun najiyah, kami kelompok yang selamat. Begitu, semuanya selain kami masuk neraka, ini adalah kekeliruan. Dan itulah yang menyebabkan perpecahan di tengah kaum muslimin. Satu sama lain saling mengklaim bahwa dia adalah kelompok yang selamat, yang lain masuk neraka. Begitu. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimahullah, padahal Nabi tidak pernah mengatakan kecuali sekedar menyatakan, yaitu orang yang benar-benar mengikuti sunnah beliau dan sunnah para sahabat. Nah, ketika merasa bahwa dirinya adalah yang paling mengikuti sunnah, ini seperti orang Yahudi yang menyucikan diri mereka sendiri. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati, rahimakumullah. Jadi kesimpulannya, kita sebagai seorang mukmin, seorang muslim, yakin bahwa kitalah penganut satu-satunya agama yang diterima oleh Allah. Tetapi di tengah-tengah kaum muslimin ini banyak paham, banyak mazhab, banyak pemikiran, banyak kelompok. Maka satu dengan yang lain, sepanjang masih muslim, sesama muslim, sesama mukmin, tentu tidak boleh merasa bahwa kelompok dia sendirilah yang akan masuk surga. Ini keliru, ya keliru. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati, rahimakumullah. Alam tara ila alladhina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taghut wa yaquluna lil ladina kafaru haulai ahda minal ladina amanu sabila. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengulangi lagi perintah agar kita merasa heran. Dorongan agar kita merasa heran. Allah katakan, tidakkah kamu melihat orang-orang yang diberikan bagian dari Alkitab, yaitu Al-Quran. Yu'minuna bil-jibti, mereka percaya kepada setan. Wattawud, dan percaya kepada berhala. Wa yaquluna lil ladzina kafaru
dan mereka katakan untuk orang-orang kafir, haulai, mereka orang-orang kafir itu ahda lebih, ahda lebih tertunjuki, lebih benar petunjuknya minalladzina amanu, daripada orang-orang yang beriman. Sabilan, jalannya lebih benar jalannya daripada orang-orang yang beriman. Kaum muslimin jamaah, bapak ibu yang saya hormati, rahimahullah. Jadi begini, ayat ini mengisahkan atau menyinggung tentang peristiwa yang pernah terjadi pada sebagian orang-orang Yahudi. Di antaranya ada yang namanya Ka'ab ibnul Ashraf, Huyai bin Akhtab, dan lain-lain. Setelah terjadi peristiwa perang Uhud, mereka ingin sekali menghabisi kaum muslimin di Madinah. Jadi ini orang-orang Yahudi yang di antara mereka adalah Ka'ab ibnul Ashraf, Huyai bin Akhtab. Setelah peristiwa perang Uhud di mana Rasulullah dan kaum muslimin kalah dalam perang Uhud, bagaimana ya? Pada Quran surat Ali Imran beberapa waktu lalu kita kupas, orang-orang Yahudi ini benar-benar menginginkan untuk menghabisi sampai akar-akarnya kaum muslimin yang ada di Madinah. Mereka datang kepada orang-orang kafir Quraisy di Makkah, kepada kaum kafir Quraisy bangsa Arab di Makkah. Nah, ketika mereka datang kepada bangsa Arab kafir di Makkah itu, orang-orang kafir Makkah mengatakan kepada mereka, bagaimana kami bisa percaya kepada kalian? Kalian itu kan ahli kitab, lebih dekat dengan Muhammad daripada dengan kami. Gitu. Karena memang secara kedekatan, Yahudi ini dekat, lebih dekat kepada Islam, karena nabinya, Nabi Musa, nabi-nabi yang lain diimani sebagaimana kita mengimani Nabi Musa dan nabi-nabi yang lain. Sedangkan orang kafir musyrik Arab enggak percaya dengan nabi-nabi dan lain-lain itu. Maka secara kedekatan logikanya memang orang Yahudi lebih dekat kepada umat Islam daripada kepada orang-orang kafir musyrik Arab. Nah, mereka datang kepada orang-orang kafir musyrik Arab. Orang-orang kafir musyrik Arab meragukan ketulusan mereka. Gimana kalian itu? Gak percaya kami. Wong kalian tuh ahli kitab, normalnya kalian lebih dekat dengan Muhammad daripada dengan kami. Bagaimana kalian mau mengajak kerjasama kami untuk menghancurkan Muhammad? Jangan-jangan ini konspirasi kamu ya, untuk menghancurkan kami. Itu kata mereka kepada ahli kitab. Akhirnya ahli kitab mengatakan, oh enggak lah, enggak begitu ya, enggak begitu. Nah, karena terjadi dialog, akhirnya orang-orang Quraisy itu, orang-orang kafir Arab itu mengajukan pertanyaan, kalau begitu menurut kalian lebih benar mana, kami orang-orang kafir Quraisy maksudnya, kami atau Muhammad dan kawan-kawan? Nah, orang Yahudi ini mengatakan, oh ya benar, kamu jalannya lebih bagus, kamu lebih tepat, kamu ajarannya lebih bagus, kamu lebih tepat, kamu, katanya orang Yahudi. Maka Quran tadi mengatakan, wa yaquluna lilladzina kafaru haula ihda minal ladzina amanu sabila. Akhirnya orang-orang kafir Quraisy masih belum percaya. Kalau gitu saya masih belum percaya. Sampai kalian mau menyembah berhala-berhala kami. Akhirnya sebagian Yahudi tadi itu menyembah berhala-berhalanya orang kafir
musyrik Arab itu. Maka ayat ini mengatakan, bagaimana coba bayangkan, ada orang diberikan Alkitab yaitu Taurat yang seharusnya mereka beriman kepada Allah dan para nabinya, kafir terhadap setan dan berhala, justru mereka iman kepada setan dan iman kepada berhala, serta mengatakan bahwa orang-orang kafir itu lebih tertunjuki jalannya daripada orang-orang mukmin. Itu Allah mengatakan seperti itu. Ini kan aneh, aneh sekali. Seperti orang hari ini misalnya, ada seorang kiai, ada seorang ustaz, kemudian mengatakan bahwa agama ini, kaum ini lebih baik daripada kaum muslimin. Saya seperti itu. Ini kan aneh. Begitu. Kaum muslimin jemaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimahullah, ulaikal ladzina ta'anahumullah. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah laknat. Wa may yal'anillahu falan tajid lahu nasira. Dan barang siapa Allah melaknatnya, maka kamu tidak akan mendapati penolong bagi dia. Makanya orang-orang Yahudi ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan siapa saja yang dilaknat oleh Allah, maka tidak akan ada satupun makhluk yang bisa menolongnya dari azab Allah Subhanahu wa taala. Demikian kaum muslimin jemaah Bapak Ibu yang saya hormati Allah, yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurangnya mohon maaf. Kita akhiri subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.